Yo, 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 what's up, YouTube? Okay, welcome to back my channel. Nah, di kesempatan kali ini gua akan ngebahas tentang Free Fire pastinya. Yang pertama gua akan ngebahas tentang bocoran Diamond Royal. Dan yang kedua gua akan ngebahas tentang cara mendapatkan bundle Diamond Royal menggunakan tiket Diamond Royal. Di sini gua mendapatkan bundle Diamond Royal menggunakan tiket ya, tidak menggunakan diamond. Biasalah, namanya juga Sultan Gratisan. Dan yang ketiga, gua akan ngebahas tentang pemenang giveaway untuk 5 pemenang karakter Wukong. Dan yang keempat, gua akan ngasih sedikit gameplay dimana di sini gua lagi uji nyali, yaitu solo vs squad di mode ranked ya, karena gua main klasik tidak level. Di sini gua solo PS squad bisa buya. Oke, ya penasaran di videonya? Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat kalian untuk like dulu video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video baru gua. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu. Oke, yang pertama gua akan ngebahas tentang cara mendapatkan bundle dari Diamond Royal dengan menggunakan tiket. Nah, di sini gua mempunyai satu tiket dan di sini gua akan mencobanya untuk spin. Ternyata yang pertama gagal dan sini gue mendapatkan tiket satu lagi, caranya sama. Dan di sini gue mendapatkan bundlenya. Begitulah cara dari gue, karena dengan cara ini gue sangat beruntung, dengan menggunakan tiket gue selalu mendapatkan bundlenya seperti bundle Diamond Royal yang sebelumnya. Sangat keren sih bandelnya. Oke, di sini gue sangat beruntung karena di sini gue adalah julukannya Sultan Gratisan. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini gue akan ngebahas tentang bocoran Diamond Royal. Seperti kalian lihat di sini, bundle Diamond Royal yang sekarang masih tentang cowok, yaitu polisi antariksa. Dan untuk next update-nya nanti yaitu tentang ceweknya. Seperti biasa, kalau Diamond Royal yang pertama adalah cowoknya dan yang kedua pasti keluar ceweknya, yaitu berpasangan. Seperti inilah gameplaynya, kalian bisa ngeliat.
Oke, itu adalah sedikit gambaran tentang bocoran next update Diamond Royale. Dan yang ketiga, gua akan ngebahas tentang giveaway pemenang 5 karakter Wukong. Di sini akan gua acak melalui random picker. Oke, di sini kita udah masuk ke webnya, yaitu untuk pengacakan untuk 5 pemenang. Dan di sini gua akan masuk ke YouTube dulu. Di sini kita akan salin untuk link giveaway-nya. Di sini kita salin dulu. Oke, ini adalah videonya untuk 5 pemenang karakter Wukong. Di sini kita salin dulu. Oke, di sini udah kita salin. Lalu kita masuk ke random picker lagi untuk pengacakan. Nah, di sini kita tempel. Dan di sini kita akan memuat komentar. Dan di sini kita akan mulai untuk pengacakan pertama. Oke, selamat untuk official G Indo. Subscribe udah, suka udah, bagikan udah, ikut IG udah. Oke, selamat untuk official G Indo pemenang pertama. Oke, kita lanjut lagi untuk pemenang kedua. Yang kedua ada Javu. Wah, IG nggak jatuh tempo. Kok begitu komennya? Maaf, kamu di dis karena komennya tidak sesuai. Oke, ini untuk pemenang kedua, Karel Sunda. Like udah, berlangganan udah, ikut IG udah, bagikan udah, semoga menang. Salam ketukan dari Sas. Oh, ini dari SAS Army, Karel Sunda. Selamat, kamu pemenang kedua. Untuk yang ketiga, komentar gua sendiri, jadi kita lewatkan. Kita ulang lagi untuk pemenang ketiga. Top Global Nob YT, Bos Pat Merah. Kok begitu komennya? Oke, kita ulang lagi untuk pemenang ketiga. Selamat buat Hanafi. Persyaratan IG M Hanafi sudah oke.
Oke, kita acak lagi untuk pemenang keempat. Selamat buat Purple Wheat. Like sudah, subscribe sudah, bagikan sudah, IG sudah diikutin. Bismillah, nama Fatih. Selamat buat Purple Wheat, pemenang keempat. Oke, yang terakhir untuk pemenang kelima, selamat buat Habib Gami. Oke, itu adalah 5 pemenang dari giveaway karakter Wukong. Selamat buat kalian. Oke, mungkin itu adalah sedikit video dari gua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke mantan kalian atau ke gebetan kalian agar video ini berfaedah. Oke, cukup sekian dari gua, Gaya Vlog. Sampai jumpa di next video. Bye bye.